Oke teman-teman, balik lagi di video saya dan kali ini bertepatan di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Saya akan melakukan perjalanan mini touring atau bisa disebut juga sebagai review jalan alternatif dari Ujung Berung menuju ke Lembang via jalan Bukit Tunggul Maribaya. Di depan kita bisa lihat ya teman-teman, di sana ada Masjid Agung Ujung Berung dan artinya kita sudah dekat dengan alun-alun Ujung Berung. Ini seharusnya di depan kita belok ke kiri ya, ke arah Jalan Cigending. Tapi kita lihat situasi juga, siapa tahu karnavalnya berakhir tepat di alun-alun Ujung Berung. Artinya kita perlu cari alternatif jalan lain. Sedikit berputar ke arah Jalan Nagrok setelah Pasar Ujung Berung. Oke teman-teman, saat ini kita berada di alun-alun Ujung Berung dan berada tepat di Pasar Ujung Berung. Nah, di depan kita belok kiri menuju Jalan Nagrok dan kita juga akan memutar kembali untuk masuk ke Jalan Cigending. Oke, di depan kita belok kiri kembali ke arah Jalan Cigending dan berharap kita tidak tertahan lagi oleh rombongan karnaval teman-teman. Nah, kalau kita tadi masuk dari Jalan Cigending samping Masjid Alun-Alun, kita akan keluar dari sebelah kiri ya teman-teman. Saat ini kita ambil jalur ke kanan ke arah Jalan Cinangka. Setelah itu kita masuk ke Jalan Palintang sebelum masuk ke Perkebunan Kinang. Di akses jalan ini juga kita akan menjumpai banyak tikungan, tanjakan, turunan, dan juga jalanan berbatu, tanah merah, ataupun ruas jalan yang rusak. Teman-teman juga perlu menghindari penggunaan akses jalan ini untuk malam hari karena di sini minim pencahayaan. Oke teman-teman, tetap pantengin video ini supaya teman-teman tidak kehilangan informasi dan memiliki gambaran dari akses jalan alternatif menuju Lembang dari Ujung Berung via Jalan Bukit Tunggul Maribaya. Bisa lihat di sebelah kanan jalan ada banyak truk-truk pengangkut air gunung di sini dari mata air Gunung Manglayang yang sedang terparkir sedang melakukan pengisian. Dan selain usaha pengisian mata air pegunungan, mayoritas masyarakat di sini juga memiliki usaha pertanian, perkebunan, peternakan. Di sini ada banyak ternak sapi. Karena saat ini kita berada tepat di kaki gunung dan di sini tuh teman-teman suhunya dingin ya, sudah mulai dingin. Ini bukan karena cuaca yang sudah semakin mendung, tapi memang karena posisi kita ada di area pergunungan, jadi memang suhu udara di sini memang dingin teman-teman. Dan berharap kita tidak tertahan hujan karena yang saya takutin adanya longsor. Nah itu teman-teman bisa lihat dari sini di sebelah kanan Gunung Manglayang. Lihat teman-teman, bisa lihat dari sini pemandangan kota Bandung. Mantep teman-teman. Puji Tuhan, cuaca pun cerah, langitnya biru. Wah, udah. Nah, di sini teman-teman juga bisa menjumpai kedai-kedai kopi dan informasi tambahan juga
area jalur ini tuh teman-teman bakal menemukan banyak pesepeda karena di sini salah satu jalur favorit buat teman-teman yang hobi bersepeda ya. Mantul banget nih teman-teman. Langitnya biru. Ini teman-teman bisa lihat nggak nih? Ya semoga sih teman-teman bisa lihat ya di kamera ya. Di sini cuacanya cerah. Doa kita di bawah tuh terkabul teman-teman. Mantep. Di sini suhu udaranya pun seger banget teman-teman. Padahal saat ini tepat di sekitar pukul 12:30 siang lagi trek-treknya, tapi di sini tuh wah cuacanya teman-teman, suhu udaranya tuh benar-benar memanjakan paru-paru ya. Ya teman-teman bisa lihat ya, ada teman-teman kita yang hobi bersepeda. Jadi ini kemungkinan besar kita akan jumpai sepanjang ruas jalan ini. Teman-teman bisa lihat sebelah kanan kita, mantul banget. Mantap. Pemandangannya indah, suhunya seger, jalannya pun mulus. Ini teman-teman mesti coba ini akses jalan ini ya. Ini juga sangat recommended buat teman-teman yang low budget tapi pengen touring. Teman-teman boleh coba sini. Akses jalannya pokoknya teman-teman nggak nyesel lah. Aura-aura petualangannya nggak kalah seru teman-teman. Mantap. Selamat datang di Mangaranani Camp. Oke, jadi ini spot buat camping juga ternyata teman-teman. Buat teman-teman yang hobi camping boleh dicoba nih spot di jalan Bukit Tunggul Maribaya. Dan saat ini kita berada di kawasan hutan lindung, tepatnya di perkebunan Kina. Aduh, kalau ini kondisinya begini nih dikhawatirkan nih bakal bener kan? Tertahan kan? Habis ini satu ruas jalan nih. Piye toh? Harus bagaimana nih kita? Aduh. Apalagi di kampung orang tuh paling bingung kalau udah begini. Bingung cari jalan-jalan memotong. Bisa ya sudah, paling kita cuma bisa pasrah doang teman-teman. Oke teman-teman, kita diminta memotong. Walaupun di sini saya nggak tahu nih. Kita ikutin aja pemotor di depan ya. Waduh. Kalau masuk gang cari jalan potong di kampung orang, ini tuh paling gimana gitu. Takutnya kita mendapati jalan yang kecil, mentok, dan kita sulit untuk berbalik. Oke deh, kita ikutin terus nih pemotor di depan kita. Ini keluar dari rencana awal ya teman-teman. Jalannya kecil banget ini. Waduh. Ayo ikut mana, ayo. Kita ikutin aja tuh yang di depannya. Aduh.
Waduh, 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 waduh. Waduh. Waduh, jalannya turun lagi. Wah, kacau nih. Wah, kacau nih asli jalannya. Wah, kacau, kacau, kacau. Kacau. Wah. Waduh. Bahaya ini, teman-teman. Jalannya licin lagi. Waduh, kok masuk ke kebun nih. Aduh, kacau. Wah, jalannya tanah lagi. Wah, kacau ini, makin licin ini. Repot ini, ban depan saya ini udah agak botak, teman-teman. Aduh, kalau kena akses jalannya begini tuh. Wah, lumutan lagi. Kacau. Kacau, kacau. Wah, nyangkut kan. Waduh, kecil banget ini beneran. Ini bukan jalan potong ini. Aduh, benar-benar. Aduh, kayaknya beres dari sini langsung lulus ini. Ujian SIM, nggak perlu tembak. Waduh, diputer-puter gini pusing ini beneran, teman-teman. Waduh. Bisa hafal. Ini udah kayak di labirin ya. Aduh. Ini salut ini. Ya, kampungnya sendiri sih. Ini orang di depan bisa hafal jalan begini. Kalau saya udah tepok jidat ini. Waduh, teman-teman, kacau ini. Nah, ayo kemana nih? Kok sana? Sebentar, sebentar, sebentar. Mulai bingung. Oh, ini seingat saya ini orang yang tadi ada di belakang saya nih waktu di ruas jalan besar ya. Itu coba ikutin aja deh. Ayo, ayo salah jalan, ayo. Aduh. Nah ini nih, kalau udah jalan-jalan potong di kampung orang tuh, ini yang paling ditakutin. Waduh, kacau, 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 kacau. Kita tunggu si masnya aja ya. Aduh, jadi kan kalau misalnya kita ngebuturin orang kan, kalau jalan mentok, kita masih bisa cari-cari jalan mutar balik nih. Tapi kalau kita udah jadi yang paling terdepan, nah si bapak ini yang ada di belakang kita tadi. Salah jalan juga kayaknya. Kacau. Kalau kita udah paling depan tuh, kalau udah kena jalan buntu, udah bingung, udah gitu nggak enak sama orang ngikutin kita ya. Jadi ya lebih baik jadi pengikut. Waduh, jalannya kecil, berlumut. Waduh, nanjak. Ini nih the best ini. Aduh, kacau. Nah kan jackpot kan. Ah, kacau, 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 kacau. Ini teman-teman kalau masih gini tertahan agak lama, kayaknya kemungkinan bakal saya skip lagi ya ini videonya. Aduh, kacau, kacau, kacau. Nah bener nih, dongeng-dongeng dulu nih masa kecil, kalau macet ada si Komo lewat, bener-bener ada Komo di sini. Kacau. Aduh, akhirnya bisa lewat juga dari rombongan karnaval ya. Semoga di depan jalan lancar tanpa hambatan lagi, karena di sini kita udah tertahan cukup lama, teman-teman. Nah, saat ini kita tepat berada di kawasan wisata Lawang Gunung, dan sini tuh kayaknya lapangan tempat berkumpulnya para warga ya, merayakan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Ya, teman-teman, akhirnya
akhirnya jalan kosong juga. Kita mulai masuk ke kawasan hutan lindung kembali. Di sini jalanan mulai sedikit rusak ya teman-teman. Ya semoga aja ini nggak lama ya. Kalau terus begini agak repot juga buat kendaraan kita. Dan oh mantap, di depan udah beton teman-teman. Di depan udah beton. Waduh, kita langsung terkabul ini. Mantep. Sebentar, ada apa nih ya depan? Wah, kacau. Rusak lagi jalannya. Sebentar, di depan ini ada apa ini? Waduh, ada truk ngeguling masuk jurang nih. Wah, kayaknya efek longsor ya, teman-teman. Wah, gawat ini. Wah, mantap. Tak kira ini jalan rusak lumayan jauh. Ternyata memang sedang proses pengecoran ya teman-teman. Cuman di sini kita nenangin diri dulu, karena barusan kita lihat ada truk masuk jurang kayak gitu, biasanya adrenalin agak sedikit terganggu. Dan juga di sini ban saya agak sedikit licin teman-teman, karena tadi kena air terus kena jalanan berlumut juga. Tapi overall kita sudah mulai masuk kawasan hutan lindung, dan di sini kita mulai disuguhkan lagi pemandangan. Dan wah, udara di sini seger banget teman-teman. Wah, seger banget benar-benar. Gak nyesel nih. Gak nyesel lewat sini benar-benar. Teman-teman mesti nyoba ya. Bagi buat teman-teman yang hobi berpetualang, butuh tantangan, butuh healing, ini perlu coba ke teman-teman ini teman-teman. Mantap banget, benar-benar mantap banget. Mantul. Ya, jalannya mulai rusak lagi teman-teman. Wah, tapi wajar sih karena kita mulai masuk lagi ke musim hujan. Terus juga selama musim kemarau sepanjang tahun ini juga hujan terus turun. Apalagi untuk ruas jalan dengan medan yang seperti ini sih, kalau jalannya rusak udah nggak aneh. Yang kita takutin justru malah adanya longsor teman-teman tuh. Di sini rawan longsor teman-teman. Jadi teman-teman perlu ekstra hati-hati. Terus kalau teman-teman mau lewatin jalan ini, teman-teman harus update berita juga. Jangan sampai nanti di tengah jalan teman-teman mesti berputar balik karena memang jalanan tertimbun gitu ya. Tapi ini mantap teman-teman. Udara di sini juga seger banget. Wah, udah mantep ini. Buat teman-teman yang tinggal di kota Bandung atau Kabupaten Bandung yang butuh liburan, tapi teman-teman low budget atau mungkin teman-teman nggak punya waktu yang banyak, ini saya rekomendasikan ya teman-teman. Bahkan di sini juga bisa dibilang aman juga teman-teman. Karena di sini spot yang biasa digunakan juga buat teman-teman yang hobi bersepeda. Jadi nggak terlalu sepi ya teman-teman. Ngomong-ngomong, saat ini kita berada di depan karena baru saja si masnya berhenti. Nah, dan saat ini kita tepat berada di kawasan wisata Bukit Tunggul. Ini adalah tempat terakhir di mana tahun 2010 saya sama teman-teman tuh sampai sini doang teman-teman. Nah, ini saya nggak turun ke bawah. Nah, jalur turun ke bawah ini jalur Klembang ya. Waduh, jalannya. Wah, kalau udah kena jalan begini tuh ban kita biasanya licin teman-teman. Teman-teman perlu ekstra hati-hati ya.
Dan ini bisa terbilang medan yang belum pernah saya lewati. Tapi di sini saya nggak memakai GPS karena dari pantauan Google Maps di sini area jalannya itu cuma satu jalur dan itu akses jalur utama gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu takut tersesat. Teman-teman cukup ikutin saja jalan ruas jalan besar ini ya teman-teman. Pasti teman-teman bakal keluar di Maribaya Timur, tepatnya di Desa Cibodas yang sudah masuk ke kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Sekali lagi di sini saya sarankan supaya teman-teman tidak menggunakan akses jalan ini di malam hari. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini tidak ada penerangan jalan. Takutnya nanti teman-teman malah tersasar dan repotnya jalan di sini terdapat jurang juga. Takutnya teman-teman masuk ke jurang juga. Jadi teman-teman gunakan alternatif jalan ini sekiranya diperlukan atau memang teman-teman butuh petualangan. Tapi teman-teman jangan gunakan akses jalan ini di malam hari. Cukup di pagi, batas sampai di sore hari ya teman-teman. Karena meskipun teman-teman punya lampu kendaraan yang cukup besar, tapi sudah pasti ini bakal gelap gulita banget teman-teman. Ditambah lagi ruas jalan sini itu tidak begitu lebar, jadi agak mengkhawatirkan sih. Jadi saya tidak menyarankan buat teman-teman melalui jalur ini di malam hari ya. Dan kalau teman-teman di sini beruntung, teman-teman bisa apa ya, berpapasan dengan monyet-monyet mungkin yang sedang berdiam di pinggir jalan atau bahkan mungkin di tengah jalan. Ya, saya sih berharap di sini bisa bertemu dengan monyet juga ya, supaya ada cerita juga sepanjang perjalanan. Di sini kita ambil jalur ke kiri ke arah Lembang ya. Di sana ada petunjuk jalan. Dan penilaian sementara sepanjang jalan yang sudah kita lewati, di sini jalannya cukup baik teman-teman. Cuman beberapa meter saja jalannya rusak. Dan ya, ban motor kita sudah mulai kering, jadi kita bisa gaspol ya teman-teman. Udaranya seger banget, seger banget. Mantep, mantep, mantep. Nah, teman-teman perlu coba nih, lewatin ruas jalan ini nih. Pasti teman-teman gak akan nyesel. Dijamin gak akan nyesel dan mungkin ketagihan ya. Dan mungkin saya kedepannya bakal melewati jalur ini lagi kalau saya lagi kangen touring. Dan ya seperti sekarang sebenarnya saya lagi kangen touring teman-teman, tapi waktunya belum cukup, terus cuacanya kurang mendukung. Sebenarnya saya sudah agendakan untuk kembali touring ke jalur selatan, ke Desa Cidaun, akses jalur Desa Naringgul menuju Santolo, terus ke Pamengpek, ke Selatan, baru balik lagi ke Bandung. Tapi ya apa boleh dikata, semua rencana terpending sebenarnya sudah sejak lama teman-teman. Tapi kita mesti memikirkan juga budget, juga pemasukan buat sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, juga waktu, cuaca, semua mesti kita
perhatikan. Waduh, sini jalurnya sudah mulai rusak lagi, teman-teman. Aduh, semoga aja ini nggak jauh ya, nggak lama gitu. Waduh, agak ekstrim ya, teman-teman. Wah, kacau ini. Kacau. Waduh, kacau, kacau. Nah, di depan kita masih menjumpai pesepeda. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman nggak perlu takut. Di sini atau ruas jalan ini, ruas jalannya memang banyak dilewati atau diakses oleh masyarakat ya, termasuk untuk orang-orang yang hobi bersepeda atau untuk orang-orang yang hobi motor trail. Jadi teman-teman jangan terlalu khawatir kalau misalnya ada kendala nanti di tengah jalan, baik kendaraan atau apapun, teman-teman tenang aja. Dan di sini bisa dibilang wilayah yang aman ya. Selagi teman-teman mengakses jalan ini, tetap saya balik bilang di pagi sampai ke sore hari. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk mengakses jalan di malam hari. Apalagi kalau teman-teman udah ketemu jalan rusak begini, kondisi hujan, gelap, ah udah. Kalau saya nangis, teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat di depan sana ada petunjuk arah jalan, dan untuk ke arah Maribaya Lembang kita tetap ambil jalan lurus ya. Teman-teman bisa lihat ya pemandangan perbukitannya, wah mantap. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat kalau kita saat ini berada di kawasan hutan lindung Taman Hutan Insinyur Haji Juanda. Di sini saya baru saja mengganti baterai GoPro saya dan kita akan melanjutkan lagi perjalanan. Saat ini kita sedang berada di kawasan wisata Maribaya. Dan di sini adalah lokasi tempat gua Belanda dan gua Jepang, teman-teman. Artinya kita sudah dekat dengan jalan alternatif menuju kota Bandung melalui jalan Dago. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melewati akses jalan ini, saya anjurkan untuk teman-teman mengurangi kecepatan ketika menikung. Di sini saya tidak mengurangi kecepatan karena memang saya sudah menguasai medan ini dan sudah terbiasa teman-teman dengan tikungan-tikungan di wilayah Maribaya ini. Karena di wilayah ini teman-teman akan menemukan banyak pesepeda dan mungkin teman-teman akan berpapasan dengan truk-truk juga. Apalagi di sini tikungannya tuh menanjak menurun dan sangat tajam, teman-teman. Dan seperti yang teman-teman saksikan saat ini, di sini terdapat beberapa ruas jalan yang bergelombang dan ini cukup berbahaya buat teman-teman yang baru pertama kali melewati akses jalan ini dan mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, tikungan-tikungan tajam, jalan yang mulus,
ini biasanya jadi tempat favorit buat orang-orang yang suka cornering ya teman-teman, dan ini bahaya banget. Teman-teman, di depan kita ambil jalur ke kanan menuju ke Floating Market Lembang. Dan untuk teman-teman yang mau ambil jalan menuju Bandung via akses jalan Dago ataupun Cilincing-Buleuit, teman-teman ambil jalan lurus ya. Oke teman-teman, kesimpulan keseluruhan dari video saya mengenai review jalan alternatif dari Ujung Berung menuju Lembang via jalan Bukit Tunggul Maribaya, saya rasa jalan ini cukup baik untuk teman-teman yang memang membutuhkan jalan alternatif, dan untuk teman-teman yang membutuhkan petualangan, healing, atau penyegaran. Tapi di sini hal penting yang perlu teman-teman ingat dan juga pertimbangkan itu adalah waktu di mana teman-teman akan menggunakan akses jalan ini. Saya sarankan untuk menggunakan akses jalan ini mulai dari pagi hari sampai sore hari, dan tidak saya sarankan untuk di malam hari karena minimnya pencahayaan atau lampu penerangan jalan. Dan teman-teman juga perlu mempertimbangkan kondisi cuaca, karena akses jalan yang kita lewati ini bisa dibilang rawan longsor teman-teman. Bisa jadi jikalau memang ada terjadinya longsor dan jalan tertimbun atau terputus, mau atau tidak mau teman-teman mesti memutar balik, dan itu menghabiskan waktu yang cukup lama teman-teman. Teman-teman perlu diperhatikan juga kondisi dari kendaraan yang kita bawa, baik itu dari kondisi mesin, ban, kondisi rem, bahkan bahan bakar yang cukup selama perjalanan. Meskipun di sepanjang perjalanan kita akan menemukan Pertamini, tapi persiapan yang baik menurut saya perlu kita perhatikan. Oke teman-teman, di depan jalur ke kanan itu menuju Subang Tangkuba Perahu, dan untuk jalur ke kiri itu menuju ke arah Bandung. Dan saat ini kita sudah berada di Lembang. Nah, di depan ini teman-teman, sebelah kiri teman-teman bisa lihat, ini sebelah kiri ya, ini adalah Pasar Lembang. Kita ambil jalur ke kanan untuk menuju ke Floating Market Lembang dan mengakhiri video atau review akses jalan alternatif ini ya teman-teman. Nah, di depan kita sudah sampai ke tujuan kita, yaitu di Floating Market wilayah kawasan Lembang. Jangan lupa untuk mensubscribe channel saya buat teman-teman yang belum mensubscribe. Dan jangan lupa juga untuk memberikan komentar, like, dan harapan saya teman-teman dapat membagikan video saya buat teman-teman yang membutuhkan informasi seputar alternatif jalan dari Bandung Timur atau Ujung Berung menuju Lembang, dan juga buat teman-teman yang memiliki hobi motovlogger. Dan saya harap video saya kali ini cukup bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan video perjalanan ini,
dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Sampai berjumpa lagi di video-video saya berikutnya. Dan bye-bye.